Dulu di Sarawak, Malaysia, ada salah satu makam yang dikerumuni ribuan belalang. Makam tersebut adalah makam saudagar kaya. Pemilik makam itu dulunya adalah seorang pengusaha yang mempunyai harta berlimpah. Namun ketika beliau meninggal dunia, entah mengapa beberapa hari setelah dikebumikan, tiba-tiba makamnya tersebut dikerumuni banyak belalang. Bahkan saking banyaknya belalang itu, makam tersebut sampai tertutup hewan-hewan itu. Keluarga sudah berupaya melakukan banyak cara untuk mengusir ataupun membasmi belalang-belalang itu. Namun cara tersebut tidak membuahkan hasil. Belalang itu tetap datang juga dan terus mengerumuni makam tersebut. Hal itu terjadi terus-menerus hingga 3 bulan lamanya. Sampai kini belum ada yang mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Akan tetapi, pasti ada pesan yang disampaikan oleh Allah SWT lewat fenomena langka itu. Semoga kita yang telah mengetahui kejadian itu semakin memperbanyak meminta ampunan kepada Allah.